Thank you.
Dan aku akan memperlihatkan sebenarnya kalau aku bandingkan terong yang kita tanam di halaman rumah, ini salah satunya, kita di polybag dan ini juga, itu lebih terjadi perbedaan yang cukup signifikan, khususnya untuk pertumbuhan batang dan pertumbuhan daun. Kalau daunnya itu dia lebih tipis dan lembek gitu. Terus untuk batangnya juga cenderung jenjang, karena memang berarti ini tandanya dia sebenarnya kurang matahari, mataharinya itu kurang menyengat. Kalau teman-teman lihat di video yang tadi itu, yang di awal pertumbuhannya dia pendek, tetap pendek, pertumbuhannya lebih lebar untuk daunnya dan lebih kaku. Itu karena itu di sawah yang memang mataharinya banyak, terus nutrisinya juga lebih bagus karena tidak terbatasi sama polybag. Kalau yang di rumah ini kan ada di polybag, dan aku akan memperlihatkan yang versi agak besar. Yang versi agak besar di rumah, ini di samping rumah, ini untuk daunnya sama aja, cuman tetap ketebalannya, kalau lebarnya sama kayak yang di sawah, cuman untuk tipis tidaknya daunnya itu beda guys. Ini lebih sedikit tipis, kalau yang di sawah itu dia lebih kaku gitu. Dan di sini di bawahnya juga pertumbuhannya juga sedikit lebih jenjang, karena ini kemarin kita potes bagian pucuk biar terjadi percabangan kayak gini. Ya, ini kita potes pucuknya terus percabangan. Terus resikonya kalau kita nanam tanaman buah di rumah, kalau nggak kita kontrol dan kita semprot, itu ada wereng rata-rata. Wereng itu dia akan tumbuh subur di tempat-tempat yang sebenarnya dia agak lembab, kurang sinar mataharinya secara full. Dan ini wereng-nya kelihatan banget di mata, kelihatan banget toh geng. Teman-teman online bisa lihat itu wereng-nya. Ini wereng kalau nggak segera dihilangkan, dia nanti akan mati terongnya. Jadi memang harus, kalau nanam di rumah itu ada plus minusnya. Plusnya kita bisa panen di rumah kapan aja, kita mau masak apa tinggal petik di rumah. Kalau di depan rumah teman-teman banyak tempat mataharinya full, panasnya masuk banyak, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau yang kayak punya aku ini udah terlalu banyak tanaman guys, tanamannya itu udah kayak full gitu, terus sampai yang tertutup gitu ya. Jadi aku memanfaatkan lahan yang di sini kurang sinar matahari, tak pakai untuk nanam krisan, karena krisan nggak perlu sinar matahari terlalu full. Nah, tomat juga sekarang udah mulai tumbuh, udah mulai berbuah. Ini tomat buah biasa yang untuk sayur. Cabai lombok ini juga udah tumbuh juga, banyak yang berbuah. Ini sekarang kan sedang mahal cabai, jadi ini udah banyak dipetik sama tetangga juga. Jadi sodakoh itu nggak perlu susah-susah, kita nanam aja nanti banyak tetangga yang butuh tinggal petik gitu guys. Itu aja sih guys, kita sodakoh dengan sesuatu yang kita punya aja, yang kita mampu. Nah ini guys, dan ini daunnya udah besar banget dan ada yang udah berbuah. Nah teman-teman bisa lihat berbuah gede banget. Ini gambas, ini sengaja ingin aku tuakan tuh, yang kemarin aku upload itu sekarang udah gedenya segini. Aku akan sengaja biarkan dia menua untuk bibit. Itu aja sih, dan thank you, bye bye. Aku udah ditunggu sama abu ya tuh, baru pulang. Bye bye guys, thank you.